Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heller, jumpa lagi bersama Kang Mun Channel. Oke, bagaimana sobat dulur semuanya? Dalam keadaan baik dan tetap sehat dan diberi rezeki yang berkah berkah, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Kang Mun semuanya, pagi kali ini Kang Mun sedang berada di kandang ya, untuk mengasih makan, memberi makan cempe-cempe ini. Ini apa ya, yang di depan ini apa ya, kok ada kering ada hijau? Pasti ada timbul pertanyaan kayak gitu. Dan ini juga ada serbuk-serbuk apa itu ya. Oke, kita jawab satu persatu ya lor ya. Untuk yang pertama ini lor ya, untuk serbuk-serbuk ini, ini konsentrat lor, ini konsentrat fattening penggemukan lor, fattening penggemukan. Kang Mun ini cempe-cempe kita kasih sedikit lor, 2 on, cuma 2 on per ekor lor, per hari. Kang Mun kasih sekitar 2 on untuk pagi hari ini. Dan untuk yang kedua ini lor, ini ada hijauan Pak Cong, dan yang kering ini ada kangkung kering. Nah, kenapa kok kamu campur lor? Nah, itu ada alasannya lor ya. Ada alasannya kenapa kamu campur hijauan sama kering. Karena lor, ini kamu mau mengadaptasikan kangkung keringnya lor. Soalnya kemarin kangkung kering dia nggak begitu suka, masih mencari rumput hijauan atau pacong. Nah, Kang Mun nakal saja lor ini. Nah, ini yang sudah mau kangkung kering ini ya. Ini udah mulai. Ini 2 hari ini lor, 2 hari ini udah mulai mau makan kangkung kering. Nah, itu tuh lor. Dia kan makan hijauan, setelah hijauan dia nyerabut nyopet kangkung keringnya lor. Gitu lor. Nah, itu caranya Kang Mun. Tapi nggak tahu untuk teman-teman yang ada di kandangnya masing-masing apakah sama atau tidak. Ini cuma share pengalaman saja ya lor ya. Jangan buat patokan. Kalau ingin dicoba silahkan gitu. Nah, ini jumlah 12 ekor, tapi ini tidak termasuk lor, ini merino lor ini. Dan itu juga merino yang paling ujung sana. Nah, ini kak cempe semuanya, usia sekitar 4 bulan pas sate. Itu lor ya, mantap kali kan lor. Ini kandang fattening, terus panen nanti 2 bulan lor, kita panen semoga memenuhi target yang kita inginkan. Oke, cukup sekian dulu Kang Mun memberikan share atau berbagi ilmu pengalaman, dan apabila bermanfaat lor ya, monggo silahkan ikut mencoba. Atau kalau tidak ya tidak apa-apa. Terima kasih udah mau mampir dan udah mau menonton gitu lor. Mantap, ini udah kelihatannya udah pada suka lor ini. Udah pada suka kangkung kering. Kenapa lor kok kangkung kelir ya? Iya, itu karena kalau nanti kesulitan waktu hujan lor. Nah, itu nanti nggak ngarit, kita kasih kangkung kelir kering gitu lor. Pokoknya di inisiatif lah bisanya, kalau biar kebutuhan seratnya tercapai gitu lor. Mantap. Oke lor, cukup sekian dulu lor. Apabila ada kesalahan dan perkataan yang Kang Mun sengaja atau tidak, mohon maaf ya lor ya. Untuk semuanya tetap jaga kesehatan, semangat nyarit,
semangat nyarit, semangat nyarit. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.